Asik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Silakan Bu. Allahumma salli ala Muhammad. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aman banget. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari ini Allah kumpulkan kita kembali gitu ya dalam majelis-majelis ilmunya. Saya tuh berinteraksi dengan ibu-ibu di area Taman Griya ini baru-baru saja ya. Tapi ternyata terlihat wajah-wajahnya di beberapa majelis taklim. Itu lagi gitu. Apa itu maksudnya? Jadi subhanallah, ini luar biasa loh. Bukan kebosanan. Tapi saya melihat ada ghirah, ada semangat, ada apa ya? Sebuah usaha yang luar biasa gitu ya. Jadi orangnya sama, majelis taklimnya banyak gitu, subhanallah. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Makanya saya sampai tanya Bu Nana gitu. Bu, ini orang-orang sama enggak, Bu? Sebagian besar kok sih. Ya udah, enggak masuk. Subhanallah. Ini itu keberkahannya luar biasa loh, kita duduk di majelis taklim itu. Jadi selama kita duduk di majelis taklim itu dijelaskan di riwayat itu. Ketika kita ikhlas tuh, jadi malaikat itu katanya menyebut-nyebut nama kita gitu. Ya. Jadi luar biasa gitu. Dan mereka mendoakan kebaikan kepada kita sehingga Allah turunkan rahmatnya kepada kita yang rajin duduk di majelis-majelis taklim gitu, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di sana ya, Bu. Amin. Baik, hari ini kita mau bincang-bincang lagi tentang pengasuhan anak. Namun sebelumnya mungkin karena ada juga mungkin yang baru pertama kali bertemu dengan saya hari ini. Oh gitu. Iya, betul. Memanggil Ustadz itu salah satu ciri-ciri pertemuan pertama ya. Oh enggak, betul. Jadi nama saya Ahmad Rosyadi Lubis ya. Ahmad Rosyadi Lubis, biasanya teman-teman panggilnya Bang Lubis. Depannya nggak pakai Ustadz Bu, gitu. Jadi cukup Bang Lubis aja. Jadi bukan Ustadz Bang Lubis gitu. Bukan. Karena saya sendiri pun merasa memang masih sangat jauh lah Bu, gitu. Masih pengen belajar dan masih baru belajar juga tentang apa namanya banyak hal yang berkaitan dengan keislaman ini. Gitu. Rasanya lebih nyaman buat saya juga dipanggil Bang Lubis aja sudah cukup lah gitu. Atau buat yang senior-senior biasa saya bilang udah nggak apa-apa, ibu panggil saya Nak Lubis juga nggak apa-apa gitu, boleh. Dek Lubis juga boleh ya. Kemudian sekarang ini saya banyak, silakan Bu. Ayo, masih kosong Bu di dalam Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gitu, subhanallah. Jadi namanya sama ya. Baik. Kita lanjutkan ya Bu. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang tentang parenting. Sebagaimana biasanya saya permaklumkan di awal bahwa saya bukanlah seorang ayah yang sudah berhasil mengasuh anak. Masih dalam proses juga, dan saya yakin di antara ibu-ibu yang hadir justru lebih banyak yang lebih berpengalaman daripada saya. Karena anak-anak saya juga masih kecil-kecil ya. Yang paling besar masih kelas 4 SD, yang nomor 2 itu masih kelas 2 SD, dan yang paling kecil masih TK. Jadi persoalannya masih di persoalan anak-anak di rentang usia di bawah 10 tahun gitu. Sehingga ketika ibu-ibu punya anak remaja, justru saya nih yang perlu belajar sebenarnya. Namun
Kenapa kemudian saya tertarik dengan dunia parenting ini? Semangat awalnya adalah ingin mengajak lebih banyak lagi para ayah sebenarnya, ya, agar lebih peduli kepada pengasuhan anak. Tapi lagi-lagi ternyata sekarang tuh yang lebih banyak ngajak hadir itu ibu-ibu gitu. Nggak tahu nih forum-forum ayahnya malah apa namanya? Biasanya setelah ibu-ibu baru diajakin ayah-ayahnya gitu. Biasanya begitu. Nah gitu. Kenapa begitu? Karena saya ini adalah produk dari pendidikan, dari pengasuhan ayah yang sangat keras, ya. Jadi masa kecil saya itu termasuk yang sering mengalami kekerasan lah gitu dalam cara mendidik agar menjadikan saya seorang yang berprestasi begitu. Betul saya berprestasi tapi kondisi kejiwaannya nggak bagus gitu. Saya dua bersaudara, kakak saya perempuan. Alhamdulillah saya diizinkan Allah untuk move on gitu ya. Tapi kakak saya itu jadinya orangnya pendiam gitu. Sekarang sudah berumah tangga alhamdulillah. Tapi jadinya begitu gitu. Gak terlalu pede untuk tampil dan seterusnya gitu. Nah, alhamdulillah saya juga dulu awalnya seperti itu. Tapi kemudian Allah kasih jalannya. Kemudian ya kenapa enggak, ini masa lalu ini bisa dijadikan sebuah energi untuk kita kemudian melakukan perbaikan-perbaikan lah gitu. Harapannya setelah generasi kita ini nanti anak-anak kita itu bisa terus lebih baik gitu. Ya. Ibu-ibu sekalian, kita berangkat dari sebuah ayat di surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim itu surat 66 ayat ke-6. Ya. Jadi di sana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah." Jadi perintah Allah nih kepada kita, ini ayat dan sebenarnya adalah ayat yang sangat erat hubungannya dengan pengasuhan, dengan parenting. Jadi firman Allah, hai orang-orang yang beriman gitu. Jadi diserukan kepada kita nih orang-orang yang beriman, supaya apa? Memelihara diri kita ya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kita diperintahkan untuk kemudian memelihara diri kita, juga keluarga kita, ya, agar Allah jauhkan kita dari api neraka, yang nanti bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan batu. Dan ketika perintah ini disampaikan, ketika berurusan dengan keluarga, siapa yang kena pertama kali? Ayah sebenarnya gitu. Dan kita para ibu adalah pasangan mengasuhnya gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama para ayah, untuk kemudian membimbing keluarganya, membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya, agar kemudian Allah jauhkan dari api neraka. Dan di sana adalah fungsinya adalah fungsi pengasuhan. Ini berkaitan kemudian dengan hadis Rasulullah yang sangat masyhur ya, bagaimana kemudian setiap anak Adam itu diciptakan ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Ya. Dan orang tua mereka lah yang kemudian menjadikan mereka Nasrani, Majusi dan Yahudi. Artinya apa? Anak-anak itu semua built-in-nya, bawakan pabriknya, itu apa namanya, sudah Islam. Ya. Ibarat kita beli handphone baru tuh, masih grease dari pabrik, masih segelan. Itu kalau kita buka, di dalamnya sudah ada aplikasinya kan, aplikasi bawaannya. Itu belum diinstalin apa-apa, belum didownloadin apa-apa. Nah itu HP yang fitrah tuh kurang lebih kayak gitu gitu. Ya. Masih asli gitu. Nah, anak-anak kita itu juga sudah lengkap dengan semua potensi fitrahnya. Jadi sudah bawaannya gitu sejak dilahirkan di dunia ini sudah lengkap dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu. Tapi kenapa kemudian anak-anak ini tumbuhnya berbeda-beda? Tergantung orang tuanya seberapa sabar, seberapa mampu untuk kemudian menggali potensi tadi. Gitu. Jadi memanfaatkan ibaratnya ada handphone nih, kita udah punya tuh ada banyak fitur-fitur, ada banyak aplikasi di handphone kita. Ya, handphonenya canggih-canggih, tapi kalau kita enggak ngerti menggunakan fiturnya, itu secanggih apapun, smart apapun itu fonnya gitu. Ya kan? Tapi kalau yang menggunakannya kurang smart, itu biasanya cuma dipakai SMS sama telepon doang gitu. Ya, padahal tuh bisa macam-macam gitu kan, bisa digunakan. Nah, sama tuh. Jadi orang tua yang kemudian kurang smart tadi itu gitu kan. Padahal ini anak aplikasinya udah banyak banget gitu. Fiturnya banyak banget nih anak-anak. Tapi kemudian karena kurang mahir menggunakannya, kurang mahir menggalinya, jadi nggak muncul. Dan lebih parah lagi, tidak sedikit kemudian di antara orang tua yang kemudian tidak paham bagaimana memanfaatkan potensi yang diberikan Allah pada anak,
akhirnya anak ini tumbuh keluar dari fitrahnya. Ini yang bahaya. Jadi tugas kita sebagai orang tua ketika tadi diperintahkan Allah di surat At-Tahrim ini adalah menjaga si anak kita itu agar tetap pada fitrahnya. Bagaimana tuh anak-anak yang keluar dari fitrahnya? Ya, hari ini banyak kita lihat, ya. Termasuk inilah yang menjadi sebuah kekhawatiran global di 10 tahun yang akan datang, yang disebut ada generasi yang hilang. Ya. Ada generasi yang hilang 10 tahun yang akan datang. Nah, siapa mereka? Mereka itulah anak-anak yang hari ini dididik oleh orang tua yang tadi kurang paham tentang ilmu pengasuhan itu, akhirnya mereka tumbuh keluar dari fitrahnya. Jadi, kenapa saya bilang dididik oleh orang tua yang kurang ilmu? Ya karena fakta nih hari ini kita sebagai orang tua sangat jarang, kalau di presentasi dari sekian banyak orang tua yang betul-betul serius belajar dalam mendidik anak itu masih sangat jarang. Termasuk kita, ketika kita berumah tangga, kita punya anak, saya sering bercanda itu bilang sama ibu, ada nggak yang pernah punya sertifikat gitu, sudah pernah ikut pelatihan pengasuhan anak gitu, dan itu dijadikan syarat memilih pasangan gitu, ya kan? Misalnya ke suaminya tanyain gitu, Mas, udah pernah ikut pelatihan parenting belum gitu? Lulus nggak gitu, kalau lulus mana sertifikatnya, sehingga membuat saya yakin memilih Anda menjadi ayah dari anak-anak saya gitu, ya kan? Ternyata faktanya kita nggak begitu kan gitu, termasuk kita sendiri seringkali kita udah menikah punya anak, anak kita tumbuh nambah lagi dan seterusnya, tapi kita tidak dibekali dengan ilmu yang memadai gitu, sehingga apa yang kita gunakan dalam mengasuh anak kita adalah berdasarkan data-data yang ada di dalam pikiran kita, yaitu dari semua pengalaman kita sejak kita kecil sampai hari ini. Jadi cara mengasuh kita biasanya kalau kita tidak tambahi lagi dengan ilmu-ilmu yang begitu banyak tentang pengasuhan, termasuk diajarkan di dalam agama kita sangat banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita bilang tuh SOP gitu, ada standar operasionalnya dalam mendidik anak, dan kita nggak belajar itu gitu. Sehingga yang kita pelajari justru dari bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Dan ini diteruskan ke bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan nanti, apakah ini akan diteruskan lagi? Anak-anak kita terus nanti ke cucu-cucu kita juga kayak gitu, gitu. Ini rantai penyiksaan sampai kapan gitu kan? Kenapa saya bilang rantai penyiksaan? Ya karena kita itu, siklus di dalam psikologi itu adalah ada namanya siklus korban jadi pelaku. Banyak itu. Jadi, orang yang pernah dibully biasanya akan menjadi pembuli. Ya. Termasuk kekerasan kalau ada sekarang itu ada kekerasan seksual macam-macam, biasanya itu korban yang akan jadi predator, itu korban-korban yang mereka udah pernah gitu jadi korban dan seterusnya. Begitu juga dalam pengasuhan. Ketika saya misalnya dulu dididik dengan begitu sangat keras oleh orang tua saya gitu. Ketika misalnya pulang ke rumah nilai kecil aja gitu. Atau nggak sesuai dengan harapan orang tua, ekspektasi orang tua, itu sudah yang saya terima adalah tamparan pakai sendal, Bu, dan itu di muka gitu. Mau jadi apa kamu kalau kayak gini gitu, nggak ada nggak bisa apa-apa punya anak kayak kamu ini gitu. Nah, kemudian saya sadarin saya punya orang tua yang sangat berbeda. Ayah saya sangat keras, ibu saya sangat lembut, jadi beda banget. Nah, ibu saya itu selalu bilang sama saya, sabar ya nak, papamu itu memang kayak gitu. Dulu juga nenekmu dan kakekmu mendidik dia keras. Itu yang saya ingat sampai hari ini, sehingga membuat saya memaafkan orang tua saya. Karena bapak saya dulu itu suruh masukin bebek ke kandang aja, katanya pakai dilempar pisau. Itu lebih sadis lagi. Ini kelakuan orang Sumatera itu kayak gitu. Kayak gitu aja. Ngeri kali memang gitu. Jadi, ini diterusin. Jadi, ibu saya itu sering ngingetin gitu, sabar ya katanya, memang papa itu kayak gitu katanya. Ya udah. Nah, pertanyaan saya adalah, apa iya saya akan mendidik anak saya dengan cara begitu juga gitu kan? Tapi sementara karena itu yang kita alami, softwarenya itu autoran gitu di dalam pikiran kita. Berapa banyak kemudian orang tua, ini banyak nih di kelas-kelas parenting, ketika saya bilang, dulu kita pas kita belum punya anak, kita pernah
terbesit di hati kita, bahkan kita ngomong, suatu hari nanti kalau saya mendidik anak saya tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya. Tapi yang terjadi apa? Seringkali ketika anak itu melakukan yang mirip-mirip kayak kita lakukan dulu, tindakan pertama kita biasanya persis seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kita pada kita. Kalau kita dulu sering dibentak, bentakan itu yang paling cepat dorongan, tak bentak juga ini gitu kan. Dulu kita pernah dicubit, tak cubit juga, itu sama responnya gitu. Karena dulu kita pernah dicubit, kita pengen, itu softwarenya di dalam itu. Dulu saya dicubit, mungkin anak ini kalau tak cubit bisa kapok juga gitu. Itu softwarenya kayak gitu tuh. Meskipun tidak diurai panjang, itu cara cepat berpikir kita itu kayak gitu. Dulu saya disakitin begini, mungkin anak ini kalau disakitin juga bisa ngerti gitu. Padahal nggak begitu yang terjadi gitu. Maka ini sesuatu yang perlu kita benahi. Kenapa? Kalau ini diteruskan, maka terjadilah sebuah kosakata yang biasa ada di dunia medis yang disebut dengan malpraktek itu. Ya. Kalau di dunia medis ada malpraktek kan? Malpraktek di dunia medis adalah kesalahan prosedur yang kemudian mengakibatkan kondisi yang buruk kepada pasiennya. Ya kan? Bisa makin parah penyakitnya atau mentok si pasien ini bisa meninggal dunia kan? Tapi ada malpraktek yang lebih parah dari itu. Kesalahan prosedur bukan dalam dunia medis, tapi kesalahan prosedur dalam mengasuh anak. Yang dilakukan oleh bukan dokter, tapi sepasang suami istri yang kurang ilmu gitu. Maka ngeri nih kesalahan prosedurnya. Akibatnya apa? Bukan hanya ke satu orang anak kita, tapi nanti kita perlu ingat bahwa anak kita ini juga akan tumbuh, dewasa, mereka akan menikah, mereka juga punya keluarga, dan mereka akan punya anak. Artinya, ketika kita salah prosedur dalam mendidik mereka, mereka akan melanjutkan kesalahan ini, dan nanti yang menjadi korban bukan cuma mereka, tapi generasi berikutnya. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memperbaiki prosedur kita dalam mengasuh anak. Karena apa? Karena nanti yang kita lakukan ini bukan hanya menyiapkan anak kita, tapi yang kita lakukan adalah menyiapkan generasi berikutnya gitu. Maka perlu untuk kita belajar. Ya. Sehingga malpraktek tadi itu tidak terjadi gitu. Dengan kita kemudian mengasah ilmu kita. Banyak ibu-ibu kemudian ketika ikut kelas parenting itu, "Waduh Bang, anak saya udah gede nih. Udah remaja nih. Ini gimana nih?" gitu kan semua. Nah, sekarang biasanya saya bilang gitu. Sesungguhnya tidak ada kata terlambat. Meskipun terlambat itu adalah sebuah kata, ya enggak? Iya. Artinya, kapanpun Allah berikan kita sebuah momen untuk tersadar dan kemudian kita mulai merasakan ada keresahan terhadap kondisi di rumah tangga kita, itulah momen yang paling baik untuk kita berubah. Itulah momen yang paling tepat buat kita berubah. Mungkin peristiwa kemarin-kemarin itu memang dibuat Allah begitu dulu kejadiannya, baru di titik tertentu Allah inginkan kita, "Dah, lu sekarang berubahnya sekarang." Kira-kira gitu kali. Jadi mungkin dikenalin dulu prosesnya segala macam. Termasuk bapak saya juga kayak gitu. Sekarang udah almarhum ya. Suatu ketika saya ajak beliau hadir di kelas parenting. Saya bikin seminar parenting. Kemudian beliau datang, saya ajak datang ke kelas. Duduk beliau. Habis semua peserta pulang nih, ibu-ibu tahu bapak saya bilang apa? Dia peluk saya begini. "Eh, kamu tahu gak kamu jadi kayak gini nih kayak gimana? Ini gara-gara papa tahu," katanya. Enggak. Kita kira dia belum bakal nyesel gitu ya. Iya, makanya. Tapi "Oh ya, siap," segituin aja udah gitu. Artinya apa? Dulunya mungkin saya merasa sakit dan seterusnya. Kemudian saya paham ketika papa saya ngomong kayak gitu, yang saya pahami justru begitu indah Allah membuat hidup saya gitu. Kalau dulu peristiwanya enggak seperti dulu itu, pengalaman saya enggak seperti, mungkin saya enggak kayak hari ini gitu. Tapi gitu. Kenapa? Tadi diajak, Bu. Tadi kan di kelas itu. Iya. 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 Tapi udah sepuh kan, Bu. Mau ngapain lagi, Bu? Cucunya. Oh. Ya, gitulah. Dan sekarang orang tua saya dua-dua sudah tiada. Semoga Allah rahmati mereka berdua. Ya.
Jadi ibu-ibu sekalian, penting bagi kita. Karena kalau salah dalam prosedur tadi, yang terjadi malpraktek tadi, kejadiannya adalah kita justru tidak melaksanakan surat At-Tahrim tadi. Ngeri dong, ini perintah Allah loh. Nggak ada yang mungkin bisa bantahkan gitu. Ketika Allah perintahkan kita supaya menjaga keluarga kita, diri kita dari api neraka, itu maksudnya apa? Karena Allah sangat sayang sama kita. Ya kan, alasan Allah menciptakan neraka itu sebagai kayak warning aja buat kita tuh gitu. Karena udah disiapin surga gitu, hati-hati ya, jangan sampai ngelewatin yang ini, yang ini, yang ini. Anakmu jagain fitrohnya, kalau enggak soalnya nanti bisa kesini gitu. Kalau fitrohnya kamu jaga, ya kan, hadiahnya surga. Kan ada riwayatnya itu, kalau kita punya dua anak perempuan dan kita bisa menjaga mereka sampai ke jenjang pernikahan, itu hadiah buat orang tuanya surga. Dahsyat, ya enggak? Artinya Allah di satu sisi menyiapkan kabar gembira buat kita, tapi di sisi lain kemudian Allah kasih tahu, hati-hati juga, jangan lewat sini, kira-kira begitu. Yang terjadi apa? Kalau anak kita sesuai fitrah tadi, bisa kita hantarkan sampai jenjang pernikahan, sudah berpindah tanggung jawabnya kepada pasangan mereka, maka hadiah bagi orang tua yang mampu menjaga itu, surga. Tapi kalau ternyata anak kita tumbuhnya di luar fitrah, ya, kalau anak kita tumbuhnya di luar fitrah, wah itu tadi, menjadi bahan bakar di neraka, na'udzubillah min zalik. Seperti apa anak-anak di luar fitrah? Hari ini banyak sekali, Bu. Terutama ketika kita tinggal di Bali. Ya, saya pernah datang ke sebuah kampus di Denpasar. Ini ceritanya saya lagi mau ngisi di kampus itu. Saya di lobi duduk, dan di sebelah sana ada tempat duduk juga di ruang tunggu itu. Ada dua cowok mahasiswa. Ngobrol berdua. Ke lagi ngapain ke gitu kan? Pakai bahasa sini kan, kan? Itu dia bilang apa? Lagi nunggu pacarku katanya. Selang sekitar 3 menit, 4 menit, itu datang seseorang cowok keren, ganteng, ya, dengan, gimana Bu? Iya, terus, itu pacarku udah datang, aku berangkat dulu ya, iya. Ya, dan itu banyak Bu, dan itu di Denpasar banyak sekali. Ini keluar dari fitrah. Kenapa bisa begitu? Kenapa sih ada cowok suka sama cowok? Dari kasus-kasus yang kita tanganin, di klinik kita, Bu, saya ngelola klinik di Denpasar itu, namanya Bang Lubis Hipnoterapi. Tapi sekarang pendekatannya banyakan pakai psikoterapi, pakai transpersonal, udah nggak pakai hipno ya. Tapi brandnya udah kadung yang dikenal hipnoterapi. Saya udah nggak gunakan hipnoterapi lagi sekarang, jadi lebih banyak pakai transpersonal, karena ini lebih dalam, aksesnya lebih dalam. Ketika kita telusur ini, orang-orang biasanya setelah dewasa, ada di antara mereka yang pengen berubah. Saya pengen berhenti. Gitu. Saya pengen berhenti, saya pengen nikah dan seterusnya gitu. Oke, itu kita terapi gitu. Tahu Bu, dari semua orang-orang gay itu, termasuk yang lesbi, mereka menjadi seperti itu, faktornya cuma dua penyebabnya. Ya. Faktornya itu kalau mereka dulu enggak, yang pertama ya, itu karena pernah mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Orang tua, bukan kekerasan seksual, tapi pendidikan ayah. Ayahnya terlalu keras. Ayahnya terlalu keras, itu menimbulkan, iya, mau perempuan mau laki-laki, karena sosok ayahnya terlalu keras, ini mengakibatkan mereka muncul jadi perilaku kayak gitu. Yang kedua, ayahnya mungkin nggak keras, tapi sering diabaikan sama ayahnya. Ini dua faktor ini ternyata. Kenapa? Ayah, mereka justru ayah. Ayahnya. Jadi ayah yang terlalu keras sama ayah yang sering mengabaikan anak, efeknya anak keluar dari fitrah tadi itu. Mengabaikan itu orang ayahnya nggak punya waktu buat dia, nggak mau ngobrol atau ya gitu, hadir cuman jasadnya doang di rumah, iya gitu, nggak masuk di hati anak. Jadi anak tidak mendapatkan sosok ayah, itu intinya. Kenapa maksudnya tidak mendapatkan sosok ayah? Jadi si anak ini justru lebih banyak tumbuh bersama ibunya. Jadi kita nih di otak kita, itu ada namanya otak ayah, ada otak ibu. Otak ibu itu dipenuhi ketika setiap kali kita berinteraksi dengan ibu. Otak ayah dipenuhi ketika kita setiap kali berinteraksi dengan ayah. Anak yang lebih sering dan justru lebih banyak porsinya dengan ibunya, ya, kemudian ayahnya bisa jadi nyaris nggak ada, ini yang tumbuh adalah otak ibu di dalam anak. Ini kalau anak laki-laki cuma punya otak ibu doang, ngeri. Ya, karena apa? Otak ibu ini karakternya adalah dia berpikirnya pakai perasaan. Ya, kecenderungannya adalah menimbang-nimbang dan melakukan sesuatu berdasarkan perasaan.
Mereka adalah orang yang moody jadinya. Jadi butuh motivator. Ini ngeri kalau anak laki kayak gini. Ini bukan fitrahnya laki-laki loh. Ini fitrahnya perempuan. Butuh motivator, butuh pendukung, butuh tempat berlindung. Kalau kita punya anak laki-laki, punya otak ibu doang, ini ngeri. Kenapa? Karena fitrahnya laki-laki itu ya di surat An-Nisa ya, itu dijelaskan bahwa apa mereka itu adalah al-qawam. Ya kan? Mereka adalah al-qawam, mereka pemimpin. Jadi fitrahnya laki-laki itu apa? Fitrahnya laki-laki itu berpikirnya logis, mereka analitis, kemudian punya kemampuan memotivasi, cepat mengambil keputusan, punya kemampuan untuk mendorong, memotivasi orang lain, bisa mendukung, dan bisa melindungi, gitu. Kira-kira itu. Dan banyak lagi, apa namanya, rincian yang lain dari karakter al-qawam itu. Nah, ini hanya didapatkan ketika anak itu punya interaksi yang bagus dengan ayahnya. Gitu. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan justru, apa namanya, yang dia itu dapatnya di, apa namanya, di otaknya justru otak ibunya doang gitu, otak ayahnya nggak ada, justru dia apa? Karena karakternya udah karakter ibu, kemudian dapatnya juga karakter ibu, jadi justru kalau kita di matematika itu ada min kali min, jadi justru jadi maskulin dianya gitu. Jadi begitu, jadi justru dia, si perempuan ini justru muncul dan dia lebih menyayangi perempuan lagi dan seterusnya. Yang laki-laki akhirnya justru feminimnya yang muncul justru kagum sama laki-laki. Gitu. Ibu, kalau kita lihat kenapa kemudian muncul kekhawatiran global tadi itu, karena apa? Yang terjadi hari ini, pola pendidikan ternyata terutama di Asia itu rata-rata anak-anak di usia prasekolah itu durasi waktu kebersamaannya prasekolah itu kebanyakan habisnya bersama ibu kan, bersama perempuan kan. Tidak cukup sampai di situ, kemudian apa, masuk di usia sekolah awal, mau dia playgroup atau TK, rata-rata guru-guru sekolah hari ini adalah perempuan. Memang sudah ada beberapa sekolah yang kemudian sudah memahami tentang ini, kemudian mulai diinsert guru laki-laki di TK, tapi sangat jarang. Karena jarang laki-laki juga mau jadi guru TK kan? Iya gitu. Iya gitu. Begitu juga SD dan seterusnya. Jadi anak ini lebih banyak interaksinya sama perempuan, sama ibu gitu. Dan ketika mereka memprofil pun, karena interaksinya sama perempuan, mau memprofil laki-laki pun yang dilihat adalah profilnya perempuan. Gitu. Saya rasanya ibu-ibu udah pernah saya ceritain kan, saya pernah datang ke salah satu sekolah Islam di Denpasar itu. Itu ustazanya jilbabnya udah lebar-lebar nih gitu. Tapi karena mau cerita tentang sahabat Umar bin Khattab itu, ya kan? Dia mau menunjukkan kegagahan Umar bin Khattab gitu. Dia sampai bikin lakban hitam tuh di sininya sama di sininya. Biar kelihatan cambangan sama kumisan. Ini gurunya gitu. Tapi saya bilang, segagah-gagahnya perempuan mencontohkan laki-laki kan tetap aja gemulai gitu kan. Ya kan mau nyontohin, ya gimana gitu. Tetap aja anak itu gak ngelihat gitu. Seperti apa, sosok laki-laki itu mestinya kayak gimana. Padahal Umar bin Khattab itu kan luar biasa gitu. Ketika digambarkan dia, apa namanya, berjalan saja itu sampai, apa namanya, setan aja minggir katanya gitu kan. Sampai begitu. Gitu. Nah, kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib kemudian menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka tadi itu. Ya. Ali bin Abi Thalib kemudian berkata ya, kata beliau yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan dari api neraka tadi itu bersama keluarga kita adalah dengan kita mengajarkan agama kepada keluarga kita. Jadi kata beliau, ajarkanlah agama kepada keluarga kalian dan ajarkan pula adab-adab Islami kepada anak-anak kalian. Itulah cara kita menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka dengan apa? Belajar Islam sama belajar adab. Dan tepat sekali rasanya ketika kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan seperti itu. Karena apa? Kita tahu ada seorang yang sangat sederhana ya, digambarkan itu di dalam riwayat itu orangnya kulitnya hitam, rambutnya keriting, kemudian pekerjaannya adalah hanya sebagai seorang penggembala, tapi kemudian diabadikan di Al-Quran. Kenapa? Karena dia termasuk orang tua, termasuk ayah yang berhasil mendidik anaknya. Namanya siapa? Luqmanul Hakim. Itu orang biasa banget, bukan dari kalangan terpandang dan seterusnya, tapi kemudian Allah abadikan di Al-Qur'an.
apa yang dilakukan Luqman kepada anaknya? Apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya? Yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah yang pertama kali persis seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini gitu. Luqman mengatakan kepada anaknya apa? Jangan berbuat syirik kepada Allah. La tusyrik billah, itu yang pertama. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, ketika Luqman sudah selesai mengajarkan kepada anaknya agar tidak berlaku syirik kepada Allah, yang kedua adalah Luqman juga mengajarkan kepada anaknya tentang adab-adab. Bagaimana kalau kamu berinteraksi sama orang tua? Bagaimana kalau kamu berinteraksi dengan orang lain? Ini adab-adabnya. Nah, seringkali anak-anak kita ini keluar dari fitrahnya justru karena apa? Keluar dari yang dua ini. Gitu. Tidak, apa ya, nyaris dalam keseharian mereka, tidak banyak durasi kita ngobrol sama mereka, yang kemudian dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan akhirat, jarang. Maka kalau kita mau belajar tentang parenting, kita parenting yang, kalau kita ngomong parenting ini berarti parenting Islami ya gitu, jadi bukan pakai ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Kalau kita ngomong parenting, dan kita sebagai seorang Muslim, yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, yang perlu kita biasakan adalah, dalam kesehariannya 24 jam dia bersama kita, perbanyaklah durasi kita ngobrol sama dia dengan kejadian apapun yang dia alami. Pastikan semua dari obrolan kita itu dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan akhirat. Penting. Supaya apa? Orientasi hidup anak jelas. Gitu. Mau lihat apa aja, nak? Subhanallah, itu bunga indah sekali ya. Itu Allah ciptakan buat kita. Dan seterusnya. Ada makanan, nak. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita rezeki. Ini rezeki dari Allah ya. Ayo kita nikmati. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Yang kayak gini-gini perlu diperbanyak di rumah kita. Supaya apa? Anak kita itu dekat hatinya dengan Allah, orientasi hidupnya juga bagus gitu. Sebagian ibu-ibu juga pernah mendengar kan, saya udah pernah sampaikan bahwa bagaimana ibu-ibu di Palestina itu memahami tentang pentingnya menempatkan orientasi kehidupan kepada anak-anak mereka. Ya, jadi yang dilakukan oleh ibu-ibu di Palestina itu dalam menanamkan orientasi kehidupan pada anak mereka itu, jadi ketika mereka, anak mereka lahir, kemudian masuk di usia-usia prasekolah begitu, udah dimulai itu. Diajarkan tentang apa? Orientasi hidup. Mereka gak motivasi anaknya, nak, kamu rajin belajar ya, supaya jadi orang besar, supaya kamu jadi, apa, kalau di Indonesia kan anak-anak kecil biasanya cita-citanya apa sih? Dokter, pilot, gitu-gitu kan. Tidak ke arah sana justru, ibu-ibu di Palestina itu mengajarkan kepada anak-anak mereka. Bahkan jauh sebelum kelahiran itu, ibu-ibu di Palestina itu justru kemudian sudah menyiapkan anak-anak mereka sejak di dalam kandungan. Karena apa? Ibu-ibu di Palestina itu memahami betul bahwa anak-anak ini bukanlah milik mereka. Bahwa anak-anak ini adalah titipan Allah. Seringkali kita justru kebalikannya gitu. Kita sering lupa bahwa anak-anak ini adalah titipan Allah di rumah kita, dan kita sering lupa gitu, sehingga kita sering menganggap bahwa anak-anak ini adalah milik kita, padahal tidak sama sekali. Jadi ibu-ibu di Palestina itu ya, ini saya dapatkan pemahaman ini ya ketika bertemu dengan mereka. Jadi alhamdulillah tahun 2013 ya, saya menjadi salah satu relawan dari Indonesia yang mengantarkan bantuan ke Gaza, ke Palestina. Jadi ketemu nih sama ibu-ibu di sana gitu, jadi luar biasa. Jadi anak-anak di sana itu ya, biarpun dibombardir begitu, nggak ada tuh yang kena apa, kayak kena trauma tiba-tiba ketakutan, hancur mentalnya gitu, nggak ada. Ya ceria-ceria aja gitu anak-anak di Palestina. Artinya apa? Mereka bisa begitu karena orientasi hidupnya udah tepat gitu ya. Termasuk kemudian mereka diajarkan itu di sana sehingga membuat mereka itu nggak takut dengan suara ledakan dan seterusnya. Waktu saya di sana juga sempat ada juga jatuh itu gitu, apa namanya, roket dari si Zionis itu gitu. Tapi kita kan karena nggak biasa gitu ya, masya Allah ini untung nggak kesini gitu kan, itu kenanya ke tanah kosong gitu. Memang waktu kami masuk pun mereka tahu ya gitu, jadi memang kita juga nggak bisa di satu titik dalam waktu yang lama gitu, emang diincer juga gitu. Salah satunya kita masuk di kantornya apa namanya, Perdana Menteri Ismail Haniyeh, hari ini kita ada pertemuan di situ. Pas kita cabut tuh besoknya udah langsung hancur itu. Jadi kita kunjungan ke Universitas Islam Gaza,
hari ini kita serahin bantuan di situ, besoknya kita tinggal hancur gitu. Jadi mereka emang nyari gitu, ini siapa nih, ada bantuan masuk nih gitu. Jadi mereka emang gak ngizin itu gitu. Tapi kemudian anak-anak di Palestina itu ya biasa aja gitu. Kemudian kita tanya, ini kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi anak-anak itu diajarkan, nah kalau kamu masih dengar suara ledakan bom itu kamu gak usah takut. Artinya kamu gak kena kalau kamu masih dengar suara ledakannya. Karena sesungguhnya nak, kalau kamu kena, kamu gak akan dengar suaranya. Jadi anak-anak itu, oh gak kena gitu. Kenapa kata ibunya, kalau kamu kena itu kamu gak dengar, udah syahid insya Allah. Gitu. Enak, syahid itu gak akan sakit gitu, gak ada rasanya. Jadi anak-anak itu biasa aja gitu. Dan ketika dikatakan syahid, itu orientasi yang sangat luar biasa buat mereka. Itu cita-cita mereka. Kenapa? Sejak anak-anak itu lahir tadi itu udah diajarkan sama orang tuanya bahwa, nah hidup kita di dunia ini adalah sementara. Kamu ketemu sama mama ini sementara, kira-kira begitu. Kita ini gak lama-lama nak, bareng-bareng ini gitu. Kita ini sementara. Kamu ketemu sama ayahmu juga sementara. Dan ini lihat nih kakak-kakakmu itu ditunjukkan foto-foto kakak-kakaknya gitu. Dikasih tahu karena kalau di sana itu kan apa namanya? Kalau ada anggota keluarga yang udah meninggal itu fotonya di figura dan kemudian apa? Menjadi sebuah kebanggaan gitu buat mereka gitu. Buat yang lebih mampu biasanya ditaruh di depan rumah, dibuat kayak baliho bahwa di rumah ini ada yang sudah syahid gitu. Yang lebih mampu lagi biasanya ditaruh di pinggir jalan, ada kayak billboard gede. Iya gitu. Jadi di sana itu banyak bu foto-foto orang di pinggir-pinggir jalan dan dipastikan kalau fotonya udah ada di pinggir jalan itu orangnya sudah meninggal gitu. Ya biasanya saya suka bercanda juga itu kalau di Indonesia juga kan banyak yang kayak gitu ya. Iya. Tapi ada nomornya biasanya. Ada nomornya. Iya. Dan pilih saya gitu. Coblos nomor segini. Iya. Gitu. Ya kadang-kadang saya mikir gitu. Andai saja gitu. Jika lah kalau misalnya kita ajak nih saudara-saudara kita dari Palestina gitu ya. Datang ke Indonesia kali diajak jalan gitu dia bilang Masya Allah ini di Indonesia banyak syuhada juga ya katanya. Ada nomornya gitu, ini nomor apa? Iya banyak gitu. Nah gitu bu, jadi apa namanya ibu-ibu di Palestina itu gitu ngasih tahu ke anaknya, nak hidup kita sementara kata dia. Itu ditunjukin tuh, ini nak, ini foto abangmu, ini abangmu sudah mendahului kita. Kamu belum pernah ketemu sama abangmu nak di dunia ini kan? Tapi nak, insya Allah abangmu sudah di surga. Abang sudah nunggu kita, ditunjukin ini kakakmu dan seterusnya. Dan tugas kamu, ibunya langsung gitu ke anak. Tugas kamu nak untuk bantu ibu, gitu. Bantu mama, bantu ibu nak. Gitu. Supaya apa? Supaya kita ngumpul sama abang sama kakak di surga. Ibu juga kangen sama mereka. Ibu juga pengen ngumpul sama abang-abangmu. Dan kamu juga perlu ikut, nak. Supaya kamu bisa ngumpul bareng-bareng sama kita semua, kamu bantu ibu. Gimana caranya? Jadilah anak yang soleh dan soleha. Persiapkan dirimu, nak. Untuk kemudian menuju kampung akhirat kita. Di dunia ini kita gak lama-lama kok. Tapi semua yang kita lakukan di dunia ini, dalam rangka ngumpulin tabungan kita buat kita bisa ngumpul di surga. Makanya bu, anak-anak di sana, buat sekolah itu semangat. Mereka sekolah itu semangat. Tapi orientasinya bukan karena cita-cita dunia. Tapi mereka semangat sekolah, anak-anak itu berprestasi. Karena apa? Dia paham. Aku sekolah ini buat akhiratku gitu. Nah, kita orang tua ini penting menanamkan orientasi itu. Jadi jangan nanggung ngasih orientasinya. Seringkali banyak anak malas sekolah, kenapa? Karena kan kita kasih tahu, kamu rajin sekolah. Supaya nanti dapat kampus yang bagus buat kuliahnya. Abis kuliah dapat kampus bagus, kamu gampang cari kerja. Ini kan banyak sekali motivasi orang tua ke situ, biar kerjaan kamu bagus. Jadi anak-anak ketika dikasih orientasi begitu, kebayang dong SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMP SMA 3 tahun, itu aja udah 12 tahun, belum kuliah, kalau dia cepat 3,5 atau 4 tahun, berarti udah berapa? Udah 16 tahun, 16 tahun buat belajar, habis itu cuma buat cari kerja, capek dong gitu kan. Jadi nggak dapet, titik motivasinya nggak dapet gitu. Sehingga ini penting meletakkan orientasi yang tepat ke anak-anak kita. Supaya apa? Nah, kita bukan cuma hidup di dunia loh gitu. Ini hidup yang kekal justru di akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat. Kalau enggak neraka ya surga. Dan enggak ada tempat di tengah-tengahnya gitu. Ya kan? Nah tinggal kita yang mana. Kalau kita mau masuk ke surganya Allah, kumpulin bekalnya yang banyak. Karena perjalanan juga jauh. Ini kalau kita bahas tentang akhirat nih, dari kematian kita sampai ke nanti hari perhitungan itu, ini masih ribuan tahun lagi gitu. Ribuan tahun kalau di dunia gitu. Tapi kalau di akhiratnya kan satu hari akhiratnya 5 ribu tahun dunia kan. Ini perjalanan kita sampai Shiratal Mustaqim aja udah berapa ribu tahun.
sampai ke mizan udah berapa ribu dan seterusnya. Ini masih panjang banget. Sehingga apa? Kita butuh bekal yang banyak. Sehingga kata Rasulullah, kalau orang nggak punya bekal itu, ada nanti yang dibangunkan di yaumil akhir itu, keluar dari kuburnya, itu justru karena nggak punya bekal, dia jalan pakai pipinya di jalan. Diseret-seret. Karena apa? Nggak punya bekal apa-apa lagi. Makanya penting nih bagi kita untuk ngumpulin itu. Nah, anak-anak kita sadarkan juga tentang itu. Kumpulin bekalmu yang banyak. Nah, ini orientasi ini yang diajarkan oleh ibu-ibu di Palestina kepada anak-anak mereka. Tentang hidup yang sementara di dunia, hidup yang kekal di akhirat. Sehingga orientasi anaknya tentang kehidupan ini tepat, gitu. Nah, makanya anak-anak di sana, kalau misalnya kita lihat remaja-remajanya yang kuliah-kuliah itu, dia misalnya kuliahnya kedokteran, tapi biasanya bukan cuma ahli di kedokteran aja. Dia kuliah kedokteran, tapi biasanya hafalan hadisnya banyak, paham juga tentang ilmu-ilmu syariat, dan seterusnya, gitu. Karena apa? Bukan kayak kita, gitu. Kalau misalnya dia kuliahnya hukum aja yang dia tahu. Tapi ternyata nggak begitu, gitu. Akhirnya ilmu itu dipelajarin semua, karena mereka paham, ya kuliah saya ini ya bukan cuma buat akademis doang, gitu, tapi buat akhirat saya, gitu. Itu anak-anak sana begitu. Kalau masalah hafalan Quran ya nggak bisa kita bandingin lah sama kita ya. Jadi waktu itu yang saya dapetin peristiwanya salah satunya pas kita jalan-jalan gitu kan ada itu kayak mall juga ada di Gaza City itu ada mall ada kayak Time Zone dan lain sebagainya. Tapi nggak ada tuh anak-anak yang main-main di situ. Gitu. Tapi kemudian di mana mereka pas tiba waktu sholat kita datang ke masjid ternyata anak-anak itu ada di masjid gitu. Jadi masjid-masjid di Palestina itu memang difasilitasi buat anak-anak itu nyaman, remaja-remaja nyaman di masjid gitu. Jadi disiapin tuh ada playgroundnya, macam-macam kayak sekolahan. Padahal itu masjid bukan sekolah. Ada playgroundnya, kemudian yang buat remaja dikasih ada kayak meja pingpong, ada tempat main voli, main bola. Disiapin begitu gitu. Jadi anak-anak mainnya di masjid. Tiba waktu sholat, mereka sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat, nggak ada yang pulang itu. Mereka duduk, bikin lingkaran-lingkaran, mereka murojaah hafalan mereka. Sangat semangat sekali menghafal Quran. Kenapa? Karena ternyata ketika saya tanya-tanya itu menjadi syarat buat mereka. Jadi ada namanya di sana itu istilahnya murobitin. Ini orang-orang yang bertugas menjaga Al-Aqsa. Ya. Ini yang dibolehkan untuk dilatih, bukan yang bertugas ya, masih dilatih untuk bertugas. Yang boleh ikut latihan aja itu syaratnya harus memenuhi itu. Kalau bahasa saya sih ini syarat-syarat syuhada dan gitu. Pertama dia harus hafiz Quran. Kalau enggak hafiz Quran enggak dilolosin. Udah hafiz Quran nih, terus anak-anak ini kemudian akan dipantau sholat fardunya, 5 waktu, itu wajib di masjid semua. Selama 2 bulan berturut-turut. Sekali aja ada bolong di dalam program 2 bulan, ngulang lagi dari awal gitu. Jadi harus ngejaga kondisi ma'nawiyah, kondisi ruhiyah yang terbaik itu gitu. Ketika itu bagus, dilihat lagi bagaimana dia bermuamalah dengan teman-temannya, bagaimana dia dengan orang tuanya. Jadi ibaratnya ini anak kalau udah fix gitu ya, udah ini kayaknya udah tepat lah, udah siap dah ini untuk syahid baru tuh. Diberangkatin gitu. Jadi kalau di sana kita ketemu anak kelas 3, kelas 4 SD atau kelas 5 yang hafal 30 juz Al-Qur'an, banyak banget gitu. Kalau di Indonesia ini bercanda lagi nih saya gitu. Kalau di Indonesia kan kita kalau ngelihat nih kayak ada hafiz apa tuh? Yang kecil-kecil itu kan kayak oh, subhanallah, kelas 5 SD sayang udah hafal Qur'an, luar biasa gitu ya. Kalau kita di Palestina enggak begitu. Masya Allah, udah setua ini umur berapa belum hafal Qur'an ya. Ada ya orang kayak gini gitu. Ya kayak gitu. Ini beneran? Hah? Kondisi dan memang lingkungan keluarga emang disiapin semua gitu. Artinya, saya bukan mau membandingkan antara kita dengan mereka, tapi ada loh di bagian bumi lain hamba-hamba Allah yang sedemikian kuatnya menyiapkan orientasi kehidupan ini gitu. Dan kita meskipun di Indonesia ini apa iya kita harus nunggu konflik dulu? Jadi kita kan enggak ya. Tapi kan kita bisa hidupkan itu mungkin di rumah kita. Paling enggak meskipun tidak seideal mereka, tapi ada usaha itu di rumah kita gitu. Ini benar Bu, saya itu malunya itu memang saya alami sendiri gitu. Ketika salah satu pembina mereka itu nanyain gitu, kalian di Indonesia baca Quran enggak katanya. Ya, kemudian, oh iya baca dong gitu kan. Tolong dong bacain Quran buat aku katanya. Apa yang saya lakukan? Kemudian saya ambil mushaf dari tas saya. Saya ambil mushaf, saya buka. Dan saya dia itu ngelihat saya udah kayak ngelihat orang aneh. Oh gitu ya kalian baca Quran di negara kalian. Jadi kemudian di saat saya ngeliat ekspresi dia dan saya langsung malu, saya tutup gitu. Dan saya baca hafalan sebisa saya aja jadinya. Kenapa? Karena saya tiba-tiba teringat ketika kemudian Rasulullah dulu, ketika di dalam majelisnya Rasulullah minta kepada sahabat, tolong bacakan padaku Al-Quran. Kata sahabat itu, ya Rasul bukankah engkau yang lebih pantas sebenarnya? Tapi aku pengen engkau membacakan Quran buat aku. Itu bukan baca mushaf, memang gak ada mushaf waktu itu kan. Bacakan Quran itu berarti apa? Mengulang hafalan Qurannya gitu kan. Oke, ini yang mereka pahami tentang baca Quran gitu. Jadi kita membaca Qurannya kayak gimana selama ini? Ya, gini, baik, mari. Masih sama kita ya.
gitu. Mari kita ini jadikan motivasi juga buat kita untuk nambah lah, nambah nambah terus hafalan Quran kita dan seterusnya gitu. Itu Bu, orientasi kehidupan yang disiapkan oleh ibu-ibu di Palestina. Sampai kemudian memahami orientasi hidup tadi itu tentang apa? Tentang berpisahnya mereka dengan anak-anak mereka. Ini penting nih bagi kita. Sebenarnya ini tugas penting kita ke anak-anak kita, salah satunya adalah menyiapkan anak kita agar mereka siap berpisah dengan kita. Ketika nanti mereka berpisah dengan kita, mereka sudah siap. Ini PR. Ya. Jadi bagaimana anak-anak kita itu nanti kelak, mau gak mau pasti berpisah dari kita lah. Mau kitanya yang meninggal duluan, atau bukan berpisah bukan karena meninggal, mungkin mereka menikah dan seterusnya. Tapi mereka siap gitu untuk berpisah dengan kita. Ini penting. Nah, ibu-ibu di Palestina itu nyiapin betul. Karena tadi sejak awal sudah disiapkan bahwa apa namanya, hidup ini sementara, dan dia menyadari betul dalam dirinya bahwa anak ini bukan miliknya. Anak-anakku ini yang ada di rumahku ini adalah titipan Allah gitu. Itu terjadi tuh saat kemudian mereka sadar gitu bahwa dia positif hamil hari ini. Kalimat pertamanya kan alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih ya Allah, hari ini engkau titipkan kembali di rahimku apa namanya hambamu, dan inilah ya Allah insyaallah menjadi apa namanya tabungan kebaikan buat aku, berikan aku kekuatan kesabaran untuk menjaga titipanmu ini. Inilah ya Allah menjadi hambamu yang taat berikutnya. Inilah ya Allah menjadi penghafal Quran berikutnya. Inilah ya Allah menjadi penjaga Masjidil Aqsa berikutnya, dan seterusnya. Emang udah disiapin dari awal. Sampai kemudian mereka didik seperti tadi, kita udah kebayang tuh bagaimana anak-anak itu disiapkan. Sehingga orang tua ini pun ketika apapun yang terjadi pada anaknya, ya udah siap gitu. Karena apa? Ya ini titipan Allah, bukan punya saya juga gitu. Maka ketika mereka berpisah dengan anaknya, misalnya anak mau berangkat sekolah kayak gitu, ya yang mereka lakukan ketika menyalam anaknya, memeluk anaknya, mencium anaknya, udah merasakan bahwa bisa jadi ini salaman terakhir kita, nak. Bisa jadi ini pelukan terakhir kita, nak. Bisa jadi ya ini terakhir kali kita bertemu. Maka mudah-mudahan kalaupun kita bertemunya ini yang terakhir, Allah kumpulkan kita di surga. Ini anak disiapin begitu kalau berangkat sekolah. Nah kita kalau anak berangkat sekolah gimana? Saya lah, saya aja itu. Kalau saya salaman sama anak saya pisah sekolah, biasa aja. Ya bahasanya hati-hati juga sih. Tapi kan ini lebih ke wilayah rasa di hati kita. Kalau saya sih biasa aja, Bu. Oh ya udah berangkat. Gitu doang, gitu. Nggak ada rasa apa-apa. Dan karena apa? Kita sangat yakin dia ntar balik kok, gitu. Ya kan, gitu kan. Ya ntar juga paling ya jam pulang sekolah, biasa. Ntar seru walafiat sih biasanya, gitu. Sehingga apa? Kita kebayang kalau tiba-tiba anak kita di sekolah dapat kabar tertentu, dan ini yang kemudian sering dimanfaatkan orang buat menipu juga kan. Dikabarin apa? Anaknya sudah, ini lagi di rumah sakit, anaknya tolong transfer. Itu penipuan-penipuan sekarang kan itu kayak gitu. Yang dimanfaatkan apa? Rasa kepemilikan kita terhadap anak kita. Tapi ibu-ibu di Palestina nggak begitu. Nggak ada dia merasa memiliki anaknya. Yang dia tahu, ini anak ada di rumah saya, bukan anak saya. Ini anak ada di rumah saya, ini titipan Allah. Tugas saya ngejaga mereka, memastikan mereka jadi hamba Allah yang baik. Ini yang mereka pahami. Oh, saya nggak memiliki mereka sama sekali. Ketika kemudian ibu-ibu itu kerja di rumah, kayak kita gitu misalnya, ya ada yang beberes rumah lah, macam-macam aktivitas di rumah, tiba siang hari ada orang datang ke rumah mereka, ngetok-ngetok pintu begitu, ya, ngucapin salam, si ibu ini buka pintu, orang di depan rumah tadi ngasih tahu tuh yang datang tadi. Masa, Bu, kami mau kasih kabar aja kalau ternyata anak ibu ini lagi di dalam perjalanan pulang, lagi dibawa. Insya Allah sudah wafat, tolong rumahnya disiapin. Dapat kabar kayak gitu, apa yang kita bayangin? Kalau kita gimana? Langsung nangis, meraung-raung, ya kan? Pingsan. Tapi apa ibu di Palestina ketika mendapat kabar kayak gitu, justru matanya berbinar, dia ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dia sujud syukur saat itu juga. Ketika mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah syahid. Ucapannya alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, berakhir sudah masa penitipanmu hari ini, engkau sudah ambil titipanmu ya Allah, maka ya Allah semoga semua ini berbuah pahala buat diriku, ampuni aku jika selama masa penitipan ini ada yang kurang tepat yang kulakukan kepada anak-anakku ini, kepada titipanmu ini. Mungkin aku pernah menyakiti mereka, atau ada yang kurang pas yang kuajarkan, ampuni aku ya Allah. Dan ya Allah, sudah tumbuh rasa cinta di hatiku kepada titipanmu ini, ketika kami berpisah di dunia ini ya Allah, maka mohon kepadamu, kumpulkan kami kelak di Jannatul Firdaus A'la. Wah, ini doa ibu-ibu di Palestina gitu. Saya tiap kali cerita ini merinding terus saya itu. Tapi emang begitu gitu. Ya Allah gitu, malu saya jadi orang yang kemudian, iya gitu. Jadi memahami bahwa tugas kita itu bukan kemudian merasa memiliki anak kita, tapi justru tugas kita lebih fokus kepada nyiapin dia aja gitu. Nanti kamu itu bakal jadi kepala rumah tangga kalau anak kita laki-laki.
Kalau anak kita perempuan, kamu itu bakal jadi istri. Ini yang lebih kita siapin gitu. Jadi istri soleha, jadi suami yang soleh gitu. Ini disiapin dari kecil gitu, anak-anak kita itu. Gitu. Supaya kan nanti dari mereka nih ada generasi-generasi berikutnya. Gitu. Ini Bu. Dan mereka bagaimana kalau mereka apa namanya? Suatu saat nggak hidup bersama kita, apa yang terjadi gitu. Saya ini pernah iseng, saya membina sekarang tuh ada 52 orang mahasiswa dan pelajar. Ini dari kalangan macam-macam. Ada yang sebelumnya emang nggak pernah sholat, ada yang emang apa namanya suka mabok-mabokan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah banyak perubahan mereka itu. Tapi sebagian dari mereka itu saya tanyain gitu, kamu misalnya nih, tiba-tiba orang tuamu meninggal sekarang apa yang kamu lakukan? Nyari saudara bang, tinggal sama saudara gitu. Itu kalimat yang paling simpel yang keluar dari anak-anak remaja sekarang. Jadi tidak ada apa spirit untuk fight dalam hidup itu nggak ada. Jadi benalu lagi gitu. Numpang lagi gitu. Ngikut ke, ya, jadi nggak ada dia punya energi kemudian, oh saya bertanggung jawab sama hidup saya, nggak kayak gitu. Ya nyari saudara bang gitu doang itu kata-katanya. Gitu. Ini kan ukuran buat kita, bahwa kalau nggak disiapin anak-anak kita itu, jadi begitu gitu. Jadi penting nih bagi kita kemudian menyiapkan mereka, kamu harus bisa nih mandiri. Kamu udah perlu bisa nih kemudian bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Kalau kamu punya keluarga loh nak, dan seterusnya gitu. Ini penting. Kenapa? Ya, tega, betul. Bahasanya mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, tega. Tapi enakan ditambah S aja di belakangnya. Tegas. Ya, gitu. Iya. Ya, betul. Nah, seringkali justru, ibu, apa namanya, kondisi kita ini, rasa kasih sayang ada di hati kita ini justru berbuah menjadi sesuatu yang tidak baik buat anak kita. Jadi, hati-hati juga dengan rasa kasih sayang ada di hati kita. Berapa banyak kemudian karena rasa kasih sayang kita, justru anak kita tidak tumbuh jiwa kepemimpinannya, tidak tumbuh rasa tanggung jawabnya. Karena apa? Kita terlalu sayang. Kenapa? Iya, bisa jadi begitu. Bisa jadi akhirnya begitu. Tapi kalimatnya sebenarnya bukan sayang, bukan terlalu sayang. Terlalu kasih. Jadi kasih sayang ini agak sedikit berbeda nih. Kasih itu adalah ketika kita emang ngasih ke anak kita. Mau apa aja dia mau, kita kasih. Nah, itu kasih. Nah, terlalu kasih. Kalau Allah kasih kepada hambanya, dengan cara apa? Allah ciptakan kenikmatan surga. Itu kasih Allah kepada kita. Tapi tanda Allah sayang sama kita, Allah kasih itu neraka. Karena Allah sayang sama kita. Dikasih neraka buat apa? Buat warning doang gitu. Hati-hati loh, saya sayang sama kamu loh ya. Jangan sampai kamu ngelewatin, jangan sampai kamu melampaui batas. Kan bahasanya dalam Quran gitu. Kalau melampaui batas, ya lewat batas ini ada halal, ada haram, ada batasnya. Kamu jangan lewatin batas loh. Kalau kamu lewatin batas, terjerumusnya ke neraka. Maka disiapin neraka. Sebagai bukti apa? Allah sayang sama kita. Nah begitu juga orang tua. Orang tua yang kasih sama anak, anaknya keluyuran, keluar segala macam, dibolehin. Tapi kalau dia sayang sama anaknya, dia akan kasih aturan. Nah, kamu boleh keluar rumah, boleh mainan. Tapi, saat maghrib pulang ya. Itu tanda sayang sama orang tua, oleh orang tua ke anak gitu. Dikasih rambunya, ini tanda kita kasih sayang sama anak. Jadi sebenarnya, banyak kemudian anak nggak tumbuh, karena apa? Orang tua terlalu kasih, dan dia tidak sayang sama anaknya. Gitu. Maka kalau kita sayang sama anak kita, perlu ketegasan sama anak kita. Ya. Misalnya anak kita minta ini, minta itu, kita ukur dulu. Kalau kita semua ikutin anak kita, Ma, aku nggak mau sekolah di sini. Wah, aku nggak deh, berhenti aja. Aku segala macam. Kalau kita cuma kasih doang, ya udah nak, kamu mau kemana? Ntar pindah ke mana lagi? Ah, kayaknya nggak cocok deh sekolah sini. Pindah lagi deh, Ma. Kita kasih lagi, gitu terus kan gitu. Ini kita kasih. Jadi anak nggak belajar. Tapi kalau kita sayang, kita negosiasi sama si anak. Kalau kita sayang, kita kasih. Nah, kalau kayak gini-gini, pertimbangannya begini-begini segala macam. Itu tanda kita sayang sama anak kita, gitu. Jadi ada upaya dari kita untuk kemudian ngasih apa namanya? Dorongan kepada anak kita bukan cuma ngasih apa yang dia mau, kira-kira begitu. Ini kasih sayang gitu. Sampai di mana tadi kita? Menyiapkan anak-anak ya. Anak-anak. Supaya apa? Mereka tumbuh sesuai dengan fitrah mereka. Yang anak perempuan juga begitu. Ya, jangan sampai fitrahnya kebalik-balik, apalagi zaman hari ini kan justru ada pejuang-pejuang feminis. Ya, ada yang begitu-begitu kan? Yang kemudian apa? Yang tidak menginginkan perempuan ini menjalani fitrahnya. Mereka ingin memaksakan bahwa perempuan ini juga mengambil wilayah laki-laki. Padahal Islam begitu memuliakan perempuan. Perempuan gak perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Mereka sudah mendapatkan kemuliaannya. Begitu luar biasa Islam memuliakan perempuan. Tapi mereka yang gak paham, kemudian mengira bahwa ketika perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki, itu sudah memuliakan perempuan. Ternyata enggak.
ya kan, misalnya tuntutan mereka tentang pekerjaan dan lain sebagainya, kan gak begitu, tidak ada kewajiban buat perempuan bekerja dan seterusnya, kan misalnya begitu, tapi mereka menuntut ada kesetaraan di situ, ya kan. Apa tugas perempuan itu apa? Jadi ternyata nggak sedahsyat laki-laki ya. Laki-laki itu ketika dia berumah tangga, dia perlu apa namanya, mencari nafkah. Perempuan tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun dia mencari nafkah, atas izin suaminya menjadi sedekah buat dia, ya kan. Tapi kalau suami wajib. Kalau dia nggak mencari nafkah, dosa, kan gitu. Mendidik anak, siapa yang tanggung jawab? Suami. Istri ngebantu. Partner loh, bukan penanggung jawab utama loh. Pelaksana harian loh. Iya. Iya, direkturnya itu laki-laki, penanggung jawabnya laki-laki. Iya, kalau misalnya anak-anak itu berantakan, yang paling bertanggung jawab ayahnya. Kenapa? Pelaksana harian kita ini tergantung program yang dibuat oleh direkturnya. Jadi pemimpinnya tadi, yang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dirimu itu suami itu. Nah kita ini, itu luar biasanya perempuan, fitrahnya begitu. Emang dimuliakan Allah, dimudahkan Allah. Kenapa? Pengorbanan juga udah banyak. Perempuan itu gitu, melahirkan dan seterusnya. Menyiapkan generasi dan seterusnya, itu luar biasa gitu kan. Kemudian apa tugasnya perempuan? Ternyata tugas perempuan itu taat kepada Allah, mendirikan sholat, kemudian menjaga harta suami, ya kayak gitu-gitu kan. Ketika dia sudah bisa melakukan ini, udah surga itu hadiahnya gitu. Dulu di zamannya Rasulullah kan ada juga itu sahabiah yang kemudian mengira untuk mendapatkan syahid itu adalah dengan ikut berperang. Aku pengen ikut Rasulullah, ini perempuan ini enak banget, laki-laki bisa berjihad, bisa dapat surga. Lah saya ini gimana dapat syuhadanya? Justru kemudian dengan dia menjaga harta suaminya, terus dia tetap mendirikan sholat, kemudian dia berpuasa, dia mengamalkan tuh yang tugas-tugas kesehariannya sebagai wanita muslimah itu tadi gitu. Itu sudah karunianya sudah apa namanya, sama seperti para syuhada itu. Jalan syahid mereka ya saat mereka melahirkan anak dan lain sebagainya gitu. Kemudian ketika mereka melahirkan anak, kayak tadi dia punya dua anak perempuan dan kemudian bisa menjaga anak itu, udah syurga. Ini banyak nih. Nggak usah kemudian nuntut ikut-ikutan kayak yang dikerjain laki-laki. Mereka sudah punya wilayah surganya mereka sendiri, kan kira-kira begitu. Ini luar biasa. Dan itu pun bukan pekerjaan ringan kan gitu. Ngejaga anak, apalagi anak perempuan, ini luar biasa juga kan gitu. Ini tugas kita. Tapi kaum-kaum feminis tadi itu, karena mereka nggak tahu hal seperti itu, mereka kira udah harus kayak laki-laki. Dan banyak laki-laki juga akhirnya mengira ya itu benar juga gitu. Akhirnya kacau balau ini semua. Laki-lakinya jadi feminim, perempuannya jadi maskulin gitu. Jadi ngeri. Loh, berapa banyak Bu di rumah tangga kemudian penghasilan istrinya lebih gede daripada penghasilan lakinya? Lakinya semakin tidak berharga di rumah tangga itu. Ini kan udah kacau semua jadinya. Gitu. Padahal tanggung jawabnya suami. Nah, yang banyak lagi suami yang salah, dia justru mengira apa? Tanggung jawabnya cuma mencari nafkah. Ya enggak? Ketika kita ngomongin tentang parenting, bukan kerjaan saya. Gitu. Dia ngomong apa? Saya ini udah kerja. Ya, saya udah kerja nih. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Ya, itu yang buat biayain semua ini kan kerja saya. Saya. Ya kayak gitu kan. Masa sih saya udah kerja, udah cari nafkah, masih lagi diamanahin suruh ngurusin anak? Ya urusinlah anakmu itu. Kan gitu kan. Itu laki-laki yang kurang ilmu gitu. Ya. Dia bilang apa? Dia merasa sudah cukup menunaikan kewajiban dengan mencari nafkah. Itu Bu, biasanya saya contohin gini. Itu sama aja ya, kalau ada bapak-bapak tuh saya bilang, Pak, kalau bapak mikir kayak gitu, saya bilang. Itu sama aja bapak itu ngomongnya kayak gini. Saya itu tuh sholat fardu. Ya, saya sholat 5 waktu, nggak bolong sholat saya. Tiap hari saya sholat fardu di masjid lagi. Ngapain saya harus puasa Ramadan? Ngapain saya harus naik haji? Masa sih saya harus bayar zakat lagi? Nggak usah lah, kan saya udah sholat. Gitu. Itu sama aja kayak gitu. Artinya apa? Mencari nafkah kewajiban suami, mendidik anak juga kewajiban suami, mendidik istri juga kewajiban suami. Jadi luar biasa tugasnya laki-laki itu. Makanya jangan maksa pengen jadi laki-laki juga. Karena tanggung jawabnya berat. Iya, bayangin aja Bu, tanggung jawab suami itu bukan cuma ke anak-anak, istrinya juga, partner. Makanya nanti ada. Ini kita hari ini masih kulit-kulitnya doang kan parentingnya. Kalau kita masuk ke lebih dalam lagi, itu nanti ada istilah pasangan mengasuh dan lain sebagainya gitu. Jadi kita itu jadi pasangan mengasuh. Kita jadi pelaksana di rumah, kemudian saat suami kita datang, kita ngobrol lagi. Hari ini ada kejadian begini-begini, ini kita kira enaknya gimana nih kita, dan seterusnya. Diskusi lagi dan seterusnya.
ini perkembangannya kayak gini di rumah, ya kayak kita manajemen sebuah perusahaan tuh ada evaluasinya, ada macam-macam gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi, penting bagi kita untuk kemudian menyiapkan diri kita faham tentang tugas kita. Jangan pula kemudian kita merasa karena tanggung jawab pendidikan itu di suami, kita bilang, oh itu tanggung jawab kamu. Nah, kita juga melepaskan, ya nggak begitu juga. Namanya partner itu ya kita memang justru menjadi pendukung yang kuat, apalagi suami kita belum sampai di situ pemahamannya, justru kita yang perlu berperan aktif. Bahkan untuk membangun pemahaman suami kita, gitu. Makanya Bu, termasuk saya nulis buku, itu kan Bu, isi yang saya tulis di buku saya, termasuk nanti yang, ini belum terbit ya, ada Insight Parenting itu catatan-catatan saya dalam pengalaman saya mengasuh anak, gitu. Maksud saya itu, poin saya adalah berkampanye kepada para ayah, yuk balik ke rumah yuk, gitu, ngurusin anak-anak kita yuk, gitu. Ya kita kerja oke, capek, tapi surga kita ya dengan kayak gitu, dengan nyiapin anak-anak itu ya di situ surga kita, dengan mendidik istri kita itu ya di situ surga kita, gitu. Justru kalau kita lalai dalam mendidik apa? Istri dan apa namanya? Anak-anak kita, ya justru ya kita nganterin semuanya nih, bukan cuma kita, mereka juga ikut ke neraka semua. Apa iya kita mau istri kita ngumpul di neraka juga sama kita, sama anak-anak kita, kan kayak gitu. Jadinya begitu kan kalau suami nggak bisa memimpin. Ya, itu tadi peran apa namanya? Peran Al-Qawwam. Ya. Maka kita balik lagi ke yang tadi itu, bahwa sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan fitrah, ya, di atas fitrah. Maka kedua orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Gitu. Jadi, kita perlu jaga fitrah. Yang punya anak laki-laki boleh, Bu? Punya anak laki-laki? Oh, ya. Siap. Jadi kita nih punya PR. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti pas dia berumah tangga, dia jadi penggiring keluarganya juga ke neraka. Ini kalau kita punya anak laki-laki nih. Jadi tugas kita jangan sampai punya kesalahan prosedur dalam mendidik anak laki-laki kita. Kita pastikan fitrahnya dia sebagai al-qawam, ya, atas perempuan gitu. Jadi dia menjadi pemimpin di rumah tangganya, menjadi pemimpin perempuan yang ada di rumahnya, istrinya. Ini tugas kita nyiapin itu dari sekarang. Supaya dia bisa jadi orang yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka nanti, gitu. Ini tugas kita. Nah, tugas kita itu menghantarkannya sampai ke jenjang pernikahan itu kan? Gitu. Masukan yang bisa kita berikan. Bukan lagi kemudian di briefing gitu, enggak gitu. Karena dia wilayah tanggung jawabnya sudah wilayah dia tuh. Gitu. Boleh, tapi untuk ininya ada batasannya gitu. Ah, betul. Enggak boleh kita kemudian kepo banget sama urusan dalam-dalam rumah tangganya, jadi justru nggak bagus. Kenapa? Dengan begitu justru kita tidak mengajarkan tanggung jawab pada dia. Kita masih menganggap itu wilayahnya kita kan, gitu. Padahal itu wilayah tanggung jawab si anak itu. Gitu. Jadi peran Al-Qawwam itu perlu kita siapkan. Jadi apa tadi peran Al-Qawwam itu? Anak punya jiwa kepemimpinan. Anak laki-laki kita nggak boleh jadi anak penakut. Anak laki-laki kita perlu punya kemampuan memotivasi. Anak laki-laki kita punya apa namanya dorongan untuk berprestasi. Gitu. Jadi ketika nanti dia menikah, dia bisa mengasah potensi istrinya, bisa mengasah potensi anaknya, karena dia motivator. Ya kan? Si anak laki-laki ini motivator. Jadi misalnya kalau istri galau, ya itu fitrahnya. Istri gampang sedih, itu fitrahnya. Gitu kan? Tinggal si laki-laki menyiapkan bahunya, kan gitu. Gimana anak kita bisa menjadi orang kaya gitu kalau dia nggak tegar gitu? Istrinya galau, ya sama aku juga galau nih gitu. Dia nggak bisa begitu. Dia, iya nih, udah nyindir tembok aja gitu. Nggak bisa begitu. Dia harus jadi orang yang memang punya kemampuan memotivasi, mendorong istrinya. Apa istilahnya, istrinya lagi down, dia harus bisa menjadi apa namanya booster dan seterusnya gitu kan, buat istrinya, buat anak-anaknya. Jadi suami itu perlu sampai di titik itu. Jadi kalau istrinya gelisah, suaminya yang bisa menguatkan sambil bilang, kamu bisa kok dek, cie gitu, mantep gitu kalau kayak gitu, bisa, kamu bisa. Benar-benar. Iya. Loh, itu tanggung jawabnya suami juga kan gitu. Gimana Bu?
Ya. Ya. Jadi betul. Kalau di situnya betul, artinya peran istri itu menenangkan suami itu betul. Tapi menenangkan itu bukan sebagai kayak motivator yang mendorong. Ya. Contohnya ketika Rasulullah dari Gua Hira ketemu sama Malaikat Jibril pertama kali, itu kan panas dingin itu. Keringatnya, bulir-bulirnya banyak tuh. Terus apa? Lari tuh. Rasulullah pulang, bilang apa? Selimutin aku, kayak gitu kan? Nah, apa yang dilakukan Khadijah? Rasulullah berbaring diselimutin dan ditinggal kan justru. Kenapa? Ini Khadijah luar biasa, berarti paham psikologi. Bahwa laki-laki kalau lagi down, justru nggak mau dikepoin. Gitu. Ditenangin dulu aja. Gitu. Karena kan beda nih. Laki-laki sama perempuan kan beda cara berpikirnya. Kalau perempuan punya masalah, pengennya ditanyain. Pengennya diajak ngobrol. Kenapa? Kecenderungan mereka pengen cerita. Targetnya perempuan bukan mendapatkan solusi. Tapi ketika dia cerita didengerin, merasa ada kebersamaan di situ udah cukup. Tapi buat laki-laki, nggak penting yang kayak gitu-gitu. Yang penting solusinya apaan nih? Ya kan? Nggak usah banyak cerita deh, gitu. Ini solusinya apa? Iya, kalau misalnya perempuan kan ditanyain, kamu kenapa? Lagi sedih ya? Ya kayak gitu kan? Seneng kan? Ditanya gitu, ayo cerita dong. Pasti seneng digituin. Ya kan? Nah, perempuan itu berpikirnya begitu, karena mereka itu, apa namanya? Seneng kalau cerita, kalau punya masalah itu cerita. Seneng ditanyain, seneng diperhatiin. Menurut mereka cara mencintai suami mereka juga dengan cara seperti itu. Padahal laki-laki itu berbeza. Ya. Nah, kalau laki-laki ditanyain begitu bisa ngamuk dia, Bu. Dia pulang-pulang, ciri-cirinya itu biasa sampai rumah sepatu kenang kemana-mana gitu. Kepalanya begini, nah itu hati-hati aja Bu, gitu. Jangan sampai, kenapa Mas? Ada apa? Udah, lagi ada masalah di kantor, ntar ya. Kalau dia udah kayak gitu, udah dibilang ntar, udah, tinggalin aja dulu. Jangan sampai, Mas, kita ini sudah bertahun-tahun bersama loh Mas. Hah? Mas gak mau cerita sama aku? Hah? Mas gak nganggep aku berarti? Hah? Aku ini siapa Mas di mata kamu? Ya. 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 Karena gitu. Jadi istri enggak dianggap karena suaminya enggak mau cerita. Padahal karakter suami itu dia butuh waktu, dia butuh diem, dia perlu mikir ini solusi kayak gimana. Dan dia biasanya akan cerita kalau masalahnya udah selesai. Gitu. Ini kemarin di kantor tuh ada kayak gini, tapi udah selesai sih. Itu enak dia cerita. Karena apa? Targetnya adalah selesai. Ya, gitu. Maka penting nih ketika tadi kenapa? Nah itu otak ibunya yang dominan berarti, gitu. Iya. Jadi biasanya kalau dia mau cerita masalahnya udah selesai. Kecuali kalaupun dia cerita pasti tujuannya mencari solusi, bukan cerita cuma curhat doang. Kalau perempuan kan enggak, cerita, nangis, udah kasih aja waktu, udah nangis dah enggak apa-apa gitu kan. Udah, enggak masalah selesai masalah atau enggak urusan lain, yang penting udah cerita dulu gitu. Ya enggak? Nah itu bedanya, ini kok jadi rumah tangga ya? Kita ngomong parenting tadi. Oh enggak, kesana tadi arahnya. Maksud saya, kalau saja Khadijah itu tidak melakukan hal yang tadi, Rasulullah udah minta selimutin aku. Misalnya Khadijah itu kepo, ya kan, dia itu kenapa ya Rasulullah, ada apa, cerita dong sama aku, itu sirah bisa berubah, ya kan, gak bisa kayak hari ini, ya, sirah Nabawi udah gak kayak begitu gitu, ya, udah gak ada tuh surat Al-Muzammil, udah gak ada, cerita istri yang kepo, gitu, nah, jadi perannya perlu, jadi suami ketika dia down, dia tuh butuh apa namanya istrinya itu justru cuman menenangkan hati, jiwa ke anak-anakannya juga ada ya,
dia pengen bermanja itu juga ada gitu, tapi bukan untuk dikopoin dan kemudian dicariin apa aja gitu, nggak gitu. Rasulullah itu ketika capek berdakwah, ya kan, seharian gitu dia letih, dia tidur di paha istrinya, istrinya belai-belai kepalanya, itu udah cukup menenangkan Rasulullah. Ya nggak perlu ya. Gimana hari ini dakwahnya? Oh, cuma segini doang. Ya? Iya. Oke ya, jadi anak-anak laki kita itu perlu seperti itu. Ketika nanti dia punya istri, maka dia bisa menggali potensi istrinya. Sebagaimana Rasulullah juga sangat mahir apa namanya membawa peran al-qawamnya, sehingga setiap istri-istri beliau itu keluar potensi-potensinya gitu. Ya. Karena karakternya dia tadi itu ketika dia ngobrol sama ibunya, itu model ceritanya tadi itu lebih gampang ngalirnya. Kalau sama bapaknya, ya wes kamu gini aja. Kan langsung to the point juga. Iya, langsung gitu. Padahal ini perlu mengalir juga. Karena ketika anak ini tumbuh, kan tadi otak itu ada dua. Ini berarti kalau dia mau curhat itu berarti otak ibunya lagi keluar nih. Gak apa-apa, boleh aja. Jangan sampai anak cerita, kamu anak laki-laki ya. Selesain dulu masalah kamu baru cerita sama dia. Ya kita gak boleh gitu juga. Berarti tergantung usia kali juga ya. Iya betul. Ini kan proses menyiapkan anak kita gitu. Jadi kalau Rasulullah itu menggali potensi istri beliau itu luar biasa gitu. Kalau misalnya kita lihat sejarah kayak Ummul Mukminin Aisyah itu dijadikan rujukan gitu oleh ulama fikih. Ya. Di istilahnya Aisyah itu disebutnya oleh ulama fikih itu Aisyah ini adalah gurunya ulama fikih. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha ini hafalan hadisnya banyak, lebih dari 1200 hadis. Ini hafalannya Ummul Mukminin gitu. Siapa motivatornya? Rasulullah. Gitu. Kemudian istri Rasulullah yang lain siapa namanya? Zainab. Ya. Zainab ini menjadi duta sosial. Ya. Dengan gelar yang diberikan Rasulullah itu sebagai, bukan Rasulullah yang memberi gelar. Jadi masyarakat menyebutnya Ummul Masakin. Ya. Ibunya orang-orang miskin. Karena apa? Potensinya jiwa sosialnya yang muncul dibangun sama Rasulullah. Jadi suka melakukan aktivitas sosial. Ini potensi. Ya kan? Kalau kita sekarang gimana? Berapa banyak nih ya? Ini yang saya temuin nih ibu-ibu ya. Yang zaman SMA, zaman kuliahnya itu aktif banget. Dan mulai berhenti beraktivitas ketika mulai nikah. Iya. Mulai kemudian berhenti beraktivitas, mulai fokusnya di rumah, enggak lagi berinteraksi sama manusia yang lain. Ini untung ibu-ibu nih, majelis taklimnya full. Oh, yes, alhamdulillah. Berarti kita tidak termasuk golongan yang seperti itu gitu, yang berhenti beraktivitas gitu, sehingga apa, potensi kita kan keluar nih, ilmu nambah terus dan seterusnya. Kemudian siapa lagi istri Rasulullah yang lain? Ada namanya Hafsah ya. Hafsah ini adalah ciri khasnya sebagai ahli ibadah. Beliau punya gelar As-Sawamah Al-Qiyamah, seorang perempuan yang rajin puasa dan rajin sholat. Ini kan potensi ibadahnya yang dibangun sama Rasulullah. Ada lagi Maimunah. Kalau Maimunah ini potensi yang keluar ada potensi sebagai seorang penulis. Jadi beliau itu, istri Rasulullah itu banyak menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan juga. Ini dahsyat. Nah sekarang kalau kita punya anak laki-laki perlu tuh kita siapkan dirinya untuk kemudian menjadi orang-orang yang punya kemampuan itu tadi. Gitu. Bisa memotivasi orang lain, bisa mendorong orang lain, bisa menyemangati orang lain gitu. Ketika dia menyemangati orang lain berarti yang pertama kali dia lakukan adalah menyemangati dirinya sendiri juga gitu kan. Gitu. Yang kedua tadi tafsirnya dari surat At-Tahrim tadi, kalau dari Qatadah ya, rahimullah berkata yang dimaksud dengan hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu tadi itu adalah kita perlu menyuruh keluarga kita untuk taat kepada Allah, mencegah mereka dari berbuat maksiat. Ya, mencegah mereka dari berbuat maksiat apabila
kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegahlah dan larang-laranglah. Berarti apa? Kalau dari sini kita belajar bahwa melarang anak itu juga perlu. Ngomong jangan itu juga boleh gitu. Ini beberapa ilmu-ilmu parenting dari barat, kita dilarang. Gak boleh ngomong jangan. Gak boleh ngomong jangan, karena yang direspon itu belakangnya. Biasanya dicontohin apa? Coba deh sekarang, jangan pikirkan warna biru. Kan kepikiran warna birunya kan? Nah makanya gak boleh pakai kata jangan gitu. Saya dulu termasuk yang meyakini itu juga. Tapi kemudian setelah belajar, oh gak kayak gitu. Al-Quran itu juga banyak kata jangannya. Ya kan? Banyak kata jangannya. Tapi ternyata setelah kata jangan, ini yang penting bagi kita. Jangan cuman bilang jangan, tapi ada lanjutannya. Ya. Jadi enggak boleh begini, Nak. Kamu yang boleh seperti ini. Jangan begitu, Nak. Sebaiknya kamu begini gitu. Itu perlu. Sehingga anak kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang buruk. Seringkali yang terjadi banyak orang tua berhenti di kata jangan. Nah, jangan mainan di situ. Nah, anak nggak tahu. Yang dia tahu cuman jangan mainan di situ. Lah, terus aku mau mainan di mana? Kan dia nggak tahu. Gitu. Sampai dewasa, karena keseringan kata jangan ini, yang tumbuh juga begitu. Tumbuhlah orang dewasa yang udah punya anak tiga, orang tuanya masih kemudian menilai begitu, sehingga anak ini bilang, aku udah punya anak tiga, ini di mata bapak ibu, nggak ada yang benar yang aku lakukan.